Polres Pulang Pisau menggelar apel operasi justisi COVID-19 di Taman Laut Sumbu Kurung Kabupaten Pulang Pisau Senin 14 September 2020. Kegiatan tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pulang Pisau AKBP Yuniar. Dalam rangka sosialisasi dan penerapan peraturan daerah nomor 20 tahun 2020 mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. AKBP Yuniar mengatakan, apel justisi ini merupakan gerakan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan di tempat. Adapun sasaran untuk operasi justisi ini meliputi kompleks perkantoran Kabupaten Pulang Pisau, pemukiman penduduk, fasilitas umum atau tempat ramai, pasar dan rumah makan. AKBP Yuniar berharap dengan diberlakukannya perda ini masyarakat dapat memahami dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Luluwita dan Fitri, Tribrata TV, salam Tribrata.